untuk melihat apa kabarnya dunia. Memulai lembaran baru amat jauh berbedanya dari nyaman yang selalu kubanggakan. Berjejak di kota yang ramai juga selama ini, beberapa telah ku pahami, masih ada turut serta kesemogaan dari yang berarti. Oke, kali ini Denboy barengan sama Feby Putri. Halo. Sehat ya, Feby? Sehat banget, alhamdulillah. Panggilan apa? Feby Putri? Feby aja. Feby, B-nya satu apa dua sih? Satu. Bisa manggil B dua, B juga sih. B. Jangan baby. Oh, baby. Oke, gue udah barengan sama Feby Putri. Thank you banget Feby udah mau main ke ruang dengar Stuja. Semoga senang. Wah, pasti dong. Ini kali kedua kali, ya? Dua kali di Stuja. Waktu itu showcase. Sekarang gimana? Juga suka nongkrong di sini. Oh iya. Ya, gila. Berarti ini udah jadi. Berarti Feby Putri sah menjadi Stuja people. Waduh. Kalo, oh iya. Namanya Stuja people ya. Kalau kata Tristan, Stuja people. Oke. Okay. Feby sehat ya. Sehat. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat juga buat teman-teman yang merayakan. Iya. Walaupun kita baru ketemu, semoga apapun yang kita telah berbuat di masa lampau bisa dimaafkan ya. Amin. Iya, gitu. Feb, gimana Lebaran? Lebaran di Makassar? Iya. Alhamdulillah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Ya. Tapi berarti keluarga di sana semua ya? Iya. Oke, di sini? Di sini aku bareng kakak sih. Jadi aku 7 bersaudara. Mak 7? Iya, aku anak terakhir 7 okay. Dan aku tinggal bareng kakak ke-6 aku. Abang. Abang. Oh. Sute namanya. Oh, Sute itu abang. Sute itu abang. Oh, wala, kemarin tuh si Adui. Adui minta nomor telepon Sute ke gue. Oh iya. Hah, Sute mana ya? Itu kakaknya Feby, manajernya. Gua kasih Seka. Waduh. Si Sekar. Iya, enggak apa-apa juga sih. Gua bilang ya udahlah, ini sama aja gua bilang. Emang nah, kita jobdesk-nya selalu ganti-ganti. Iya, jadi sebenarnya manajer lu siapa? Iya, kadang juga aku manajer sendiri. Bapak ini juga iya, ternyata yang ikut. Iya, Bapak Rizka juga. Nah, oke, okay, enggak mungkin teman-teman enggak tahu siapa seorang yang ada di samping gua, Feby Putri, tapi untuk ngasih informasi lebih lebih valid lagi, Feby Putri itu siapa sebenarnya? Kalau dideskripsikan. Wah, waduh. Kalau di Makassar sebutnya Guntur. Guntur. Yeah. Kalau di sini
di sini apa ya? Petir. Petir. Penghuni terakhir. Lo nggak tahu ya? Nggak. Aduh, nggak nonton ya berarti ya. Dulu ada acara penghuni terakhir di ANTV, tapi udah kita nggak bahas itu. Feby Putri siapa? Feby Putri adalah Feby. Feby Putri itu seorang musisi. Aku berani bilang diri aku sekarang musisi sih. Kenapa? Karena aku udah benar-benar mengeluarkan karya originalku. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Kata orang-orang sih udah lulus menjadi musisi kalau punya album pertama. Gua setuju. Alhamdulillah. Gua setuju. Lu udah punya ya? Baru rilis banget. Bulan apa ya kemarin? Bulan Januari tanggal 21. 21 Januari. Oh iya. Soalnya sangat sangat susah banget menghilangkan branding musisi cover. Nah, kan ini yang menarik karena gini. Kita sama-sama tahu lah ya Feb lagi. Bener ya? Iya. Bener, kenapa jadi gua koreksi diri gua sendiri? tapi gini Feb, maksud gua kita sama-sama tahu di YouTube tuh banyak banget yang memang memulai karirnya dengan nge-cover lagu orang gitu ya. Tapi koreksi gua kalau gua salah, enggak banyak juga yang akhirnya benar-benar fokus untuk karirnya sendiri gitu loh, ngeluarin single atau album. Nah, lo kan udah berani mendeskripsikan diri lo sebagai musisi. Apa yang akhirnya bikin seorang Feby Putri nih, yuk gue mau nih bikin karya sendiri? Karena udah waktunya sih, aku nge-cover dari 2016 wow. sampai 2019. Oh 3 tahun ya? Emang ya? Iya, 16-19 3 tahun. Sampai iya, dan udah itu kayak aku dan kakakku tuh kayaknya cukup deh nge-covernya gitu. Dan orang-orang juga udah banyak yang kenal nih si Feby Putri walaupun emang masih menjadi musisi cover. Dan udah itu aku sama Sute ini deh apa langsung produksi halu single halu itu tuh kayak apa ya, covernya udah cukup, yuk kita mengupgrade diri lagi nih untuk menjadi musisi yang mempunyai karya sendiri gitu. Berarti single pertama adalah halu ya? Halu. Yang nyiptain? Aku. Musiknya juga? Musiknya bareng teman-teman. Yang tadi? Yang tadi. Itu emang teman-teman lama berarti ya? Enggak, jadi yang pertama tuh aku ketemu di Jakarta kan. Yang pertama tuh ketemu si gitarisku namanya Adam. Oh Adam. Terus Adam nih punya teman deh yang namanya Owi, Ditsa. Dikenalin lah. Dikenalin. Akhirnya jadi player. Berarti lagu Halo itu yang bikin kamu? Iya. Kenapa? Kenapa? Gue pengen tahu sih ada apa saat itu ketika lo, oke gue mutusin buat serius untuk menjadi seorang musisi, gue pengen punya karya sendiri. Kemudian akhirnya lo nulis lagu Halo. Itu apa yang ada di pikiran saat itu? Jadi yang tadi gue bilang karena gue. Enggak. Bisa lo ngomong. First time lo gue ngomong Jakarta gue gitu. Jakarta lo ini. Gile. Gue. Kenapa kamu nulis halu? Jadi aku tuh waktu itu di 2019 karena aku sama Sute bilang, yuk cukup aja nge-covernya nih, kita nge-upgrade diri lagi. Dan aku kumpulin lagu-lagu aku nih, lagu-lagu aku yang aku ciptain di SMA. SMA sampai yang di 2019 gitu. Karena aku juga emang suka banget nulis lagu. Lirik, aku pilih. Ada nih lagu yang berjudul Hayal. Hayal. Hayalan gitu kan. Terus udah itu tuh baru refnya ternyata. Yang senyumanmu yang Indah Bayangan Cinta itu baru refnya. Terus itu aku ciptain 2017 pas SMA. Dan aku lanjutin bikin verse-nya dan bridge-nya itu pas 2019. Jadi benar-benar harus ngeriletin banget nih. Oh, padahal gitu. Kondisinya udah beda tuh ya. Udah beda dari banget. Dari SMA 2016 ya. Terus 3 tahun kemudian baru nulis lagi. Baru nulis lagi. Terus penyesuaiannya gimana? Alhamdulillah ngalir-ngalir aja sih, Kak. Oh iya. Yeah. Karena waktu itu tuh di 2017 halu tuh benar-benar kayak galau-galauannya ke SMA gitu kan. Waktu itu aku buatnya. Terus pas di 2019 beda yang aku rasain. Yang aku rasain tuh adalah homesick. Rindu benar-benar keluarga. Terus sudah deh aku relatein bagaimana homesick dan ref yang udah ada nih. Menarik. Karena mungkin 2016 galaunya masih ya lawan jenis gitu ya. Gak ada homesick kan seiring, iya banget. Seiring berjalannya waktu, oh kangen banget nih, tapi sama rumah, sama keluarga gitu. Tempat ya. Yang benar-benar rumah sih. Iya ya, keluarga ya. Tapi alhamdulillah di sini aku juga punya keluarga kedua yang teman-teman aku. Siapa aja? Sebutin dong namanya. Playerku sendiri. Sekar. Iya, Sekar, Bang Rizka juga. Jadi keluarga, Bang. Keluarga. Jadi kalau kita kerja tuh profesional, iya tapi sih, aku bener. Di luar pekerjaan sama teman-temanku ya nongkrongnya sama dia juga. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya saat ini segitu nanti kan makin lama makin gede gitu ya. Kenal Ayu juga, iya kan? Teman baru jadi keluarga baru sama Ayu, sama Dito gitu. Nah, gue penasaran sih, lo kan
lo kan nge-cover. Lagu pertama yang lo cover lagu siapa? Waduh. Saat itu? High Five. Yang mana? Siapkah kau untuk jatuh? Oh, itu lagunya. Saat itu langsung upload YouTube? Enggak, Kak. Jadi 2016 itu, aku tuh zaman-zamannya nge-cover di Instagram. Instagram, Pet. Oh, iya, iya, iya. Dan Ask FM. Ask FM, apa sih? Gimana yeah, sih? Ask FM. Di situ aku cover-cover gitu. Aku belum kenal YouTube lah waktu itu. Terus sudah itu di Instagram tuh dari yang 15 detik doang. Terus sampai bisa 1 menit, 1 menit. Terus sudah itu di 2019 aku baru memutuskan tuh untuk cover di YouTube. Oh. Langsung banyak deh yang suka karena full song. Benar, karena kan kalau Instagram cuma sepotong ya. Dan itu pasti di-repost sama Indofitgram. Iya, Indomusigram. Pakai hashtag Indofitgram terus Vocal Plus. Oh iya. Biar ini kalau di-repost sama Indomusigram tuh udah seneng banget. Udah okay. Kayak udah di sini nih Indomusigram soalnya kan. Tapi menyenangkan sih. Maksudnya gini, kayak tadi gue bilang di awal kayak enggak banyak gitu musisi cover yang berani untuk ngeluarin karyanya sendiri akhirnya. Yeah. Tapi mereka kayak terjebak di zona nyamannya mereka dengan nge-cover lagu orang gitu. Nah, gue respect sama lo, Feb, karena lo bisa dengan berani, yuk gue mau jadi musisi beneran, gue mau rilis single, dan akhirnya keluar album. Iya. Album berarti keluar tahun 2022, Januari. Ada berapa track? 10 track. Judul albumnya Ryu. Judul albumnya Ryu, ada 10 track, silakan teman-teman didengar di semua layanan digital streaming. Udah ada di sana semua ya? Udah. Yang nulis lagunya, kamu semua? Aku semua. Waduh. Iya, lumayan capek sih waktu itu. Hai. Hai teman-teman, aku Feby Putri dan aku juga membawa temanku di sini. Di sini ada Ditsa. Di sini ada Adam dan di sini ada Owi. Aku pertama-tama mau ngucapin pastinya terima kasih buat Ruang Dengar Setuja yang telah menempatkan kami di sini. Karena kita senang bisa kembali jamming lagi, bermain lagi di sini. Dan ini kali kedua sih ada di Setuja, keren banget. Tadi judulnya tuh, lagu pertama adalah judulnya Rantau. Dan selamat lebaran bagi kita yang menjalankan. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang di jalan, hati-hati ya. Hati-hati di jalan, lulus dong. Lagu pertama tadi Rantau dan itu adalah track pertama dari albumku yang berjudul Ryu, dan yang kedua ini kita bakal nyanyi yang berjudul Alih. Bergema suara terngiang ku dengar, terpaksa ku terima semua kata yang hina. Sampai di hari ini tepatnya ku di sini. Mau diri lintas yang suram.
sepatah kata menghilang. Mengapa ragu ku melayang? Hei, waktu berubah, tak sama hari yang siang. Dicekik temerang, banyak persoalan juga ya. Wah, baru sadar. Jadi itu adalah Alih. Tadi itu adalah track ketiga dari albumku. Teman-teman sudah mendengar lagu albumku belum? Promosi. Oke. Jadi next song ini adalah track ke-10 yang berjudul Berkesudahan. Oke, teman-teman sudah siap? Bersama yang dalam ruang kota mendewasakan diri yang tak siap, mesti terlewatkan tetap melatih batin ku anggap durasi hari membawaku beranjak jauh. Sekadar jenaka ingin ku rangkum, masih berkelana teguh menerka senang yang sungguh. Mengetuk jawab, menyapa angan, berkawan insan. Serta kini waktunya sedih berkesudahan, dapat ku dengar jelas suara saling berpadu. Mengetuk jawab, menyapa angan, berkawan insan. Saling bersahutan, mampu berdekatan dan bertahan. Oh,
Iya, 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 paham sih. Paham rasanya, karena memang biasanya musisi itu kalau ke studio udah punya senjatanya nih. Yeah. Masuk, ayo mainin gitu. Nah, kamu enggak ya? Enggak. Dadakan ya? Iya. Nah, makanya aku sekarang nih lagi ngumpulin-ngumpulin lagu ya, biar ya. Gak kaget nanti. Benar, benar. Tapi kan akhirnya jadi pembelajaran. Iya, betul. Nanti untuk album kedua next-nya, oh, Feby udah siap nih. Mungkin udah ada beberapa lagu yang udah lirik lagu yang udah jadi, jadi tinggal dibawa ke studio gitu. Yang bantuin siapa, Feb? Yang bantuin produksian album, ya? Pastinya musik produserku ada namanya Deddy Kalis. Terus sudah itu kakak aku juga, abang aku sih yang banyak bantu juga. Sute ya? Sute. Nganter jemputnya juga termasuk. Tapi kalau maaf ya aku potong, kalau keluarga kamu sendiri emang ada darah seninya? Maksudnya ya mungkin ada yang selain nyanyi gitu. Kalau ibu tuh cuma sekedar hobi nyanyi doang sih. Tapi cuma bisa ya berarti. Papa? Papa tuh enggak sama sekali. Oke. Berarti emang darah senimu mengalir bisa dibilang dari ibu ya? Dari ibu. Karena dia bisa nyanyi, beliau bisa nyanyi. Kalau dari kecil sih emang aku suka banget sama musik sih, karena aku dulu dancer. Kamu ngedance? Dulu aku dancer banget, dan itu pasti berhubungan sama musik kan. Betul. Udah deh, aku dancer dari SMP, terus SMA aku nggak lanjutin. Fokus ke cover musik itu sampai sekarang di musik. Oke. Aku juga sekarang ini sih apa, menyatukan balik nari aku sama musik. Oh, akhirnya biar bisa dipadupadankan ya. Pas manggung, ya kan. Feb, berarti total kamu serius di musik bisa dibilang dari kamu, kalau dari kamu sendiri, apakah momentumnya pada saat kamu ngeluarin Halu atau pas kamu nge-cover kamu udah jejak, gue pengen di sini aja gitu? Dari apa ya, beda sih kak. Nge-cover tuh karena seneng waktu itu, dan pas udah nge-cover dari 2019 dan ketemu juga teman-teman yang suka cover terus collab, terus udah itu di 2019 pas buat Halu emang beda banget rasanya. Nge-cover sama ngeluarin karya sendiri beda ya? Iya beda. Pas udah itu aku benar-benar buat Halu, wah gila, masuk studio rekaman dulu bilangnya rekaman kayak gitu-gitu, dapur rekaman, bener. Terus udah itu udah deh, makin kesini makin nyaman banget sama karya sendiri. Oke. Pada saat kamu ngeluarin Halu, tanggapan kamu, maksudnya kamu kan udah kebentuk nih orang-orang yang suka seorang wanita bernama Feby Putri gitu ya. Gimana tanggapan mereka, respon mereka? Wah, ada pro dan kontra sih kak. Jadi banyak ada kontranya. Iya, kontranya tuh apronya dulu ya. Yeah. Jadi orang-orang masih stay banget untuk nge-support aku nih. Mereka keren banget gitu, masih stay nge-support aku apapun yang aku ambil keputusannya gitu. Mau cover, mau berkarya kan. Dan kontranya, orang-orang tuh masih banyak yang gak setuju aku menjadi musisi. Mereka tuh gak setuju aku ngeluarin karya, maunya nge-cover-cover aja gitu. Nah, akhirnya ke filter kan. Maksudnya yang bener-bener suka sama Feby tuh ternyata ada nih militansi terhadap Feby Putri gitu, tapi yang kontra juga ada, nggak apa-apa juga sebenarnya, itu hak mereka gitu. Tapi ada yang bilang, iya sih lebih suka Feby ke cover daripada dengerin karyanya sendiri. Wah, salah banget. Kalian yang ngomong itu, pikir, emang bikin lagu gampang, ya? Emang produksian? Tahu, emang produksian murah. Gila ya main ngejudge, nggak, tapi ya udahlah ya, itu pendapat orang-orang. Nah, Feb. Ini kan berarti kan kalau gue lihat kan lu di Instagram pun followers lu banyak banget gitu. Itu 2 juta tuh kayak sebanyak penduduk Belarusia. 2 juta. Terus YouTube lu juga rame banget kan. Maksudnya lu mulai itu enggak sih kayak ketika lu lagi jalan kemana gitu ada orang yang Feby Putri nih, tadi aja pas lu nyanyi bayangin sana langsung, wah, Feby. Ada syuting gitu. Jadi kayak langsung lu jadi canggung enggak sih? Maksudnya privacy lu tuh kayak, wah anjing gua udah. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah ya? Iya biasa aja sih. Keren. Karena emang ya jarang yang tahu juga gitu kalau jalan. Enggak mungkin. Paling tahu. Di Makassar sih. Oh di Makassar tuh udah yang kayak, oh Feby gitu ya. Pede banget ya? Ya gak apa-apa. Lu betawi di Makassar, pede banget ya? Feb, tapi gini Feb. Lu kan berangkat dari daerah ya, dari Makassar gitu. Kemudian lu memberanikan diri untuk hijrah ke Jakarta gitu ya. Pada saat pertama kali lu ke Jakarta, apa ekspektasi lo terhadap kota ini dengan lo yang pengen beneran jadi musisi? Aku ekspektasinya awalnya, jadi Sute tuh yang maksa aku merantau sebenarnya. Awalnya lo gak mau ya? Iya awalnya aku gak mau karena lagi kuliah kan. Oke. Terus udah itu aku cabut kuliah nih karena kayak
ke distrik juga sih tiap hari. Ya udah ke Jakarta aja kali ya. Udah deh aku ke Jakarta sama Sute, cabut kuliah. Terus pas sampai sana tuh awalnya emang enggak tahu mau ngapain sih. Belum kenal siapa-siapa juga. Belum kenal siapa-siapa. Mm-hmm. Aku inget banget teman pertama aku tuh Aras Buana. Tuh enggak Aras. Oh, sama. Tahu. Doi masih di Alpha Record tuh sih? Enggak. Udah enggak ya? Aras terus. Terus udah itu, udah deh gimana aku caranya menaklukkan Jakarta ini gitu. Akhirnya, dan, iya, dan beberapa aku juga sebelumnya nih mikir banget nih, Jakarta pasti keras banget. Jakarta keras, Bos. Ya, Jakarta keras. Nah, tapi enggak sih, enggak segitunya. Aku di sini enggak. Enggak kan? Kamu ketemu banyak orang-orang yang ternyata support kamu. Mm-hmm. Iya kan? Termasuk Aras. Berarti yang memperkenalkan tuh Aras ya, kayak ada ini atau kamu sendiri? Aku sendiri sih sebenernya. Oh iya. Sering mainnya ke rumah Aras juga. Oh, oke. Okay. Nah, Feb, berarti kan kamu masih kuliah berarti? Aku udah enggak. Jadi kelar, ya? Aku cuma 3 bulan kuliah waktu di Makassar, terus langsung cabut di sini, enggak lanjut kuliah. Enggak apa, Feb. Gini. Enggak semua orang yang kuliah itu bisa sukses. Iya. Tapi iya, teman-teman tetap kuliah ya. Aku aja DO. Tapi udah enggak apa-apa. Pacarku juga di DO. Maksudnya gini, ya tapi teman-teman harus tetap kuliah ya, jangan jangan ngentengin, tapi ya tetap pendidikan nomor satu, tapi kalau emang nasibnya DO ya udah gitu. Mau diapain lagi? Iya. Gitu. Tapi nah, sorry, kemarin tuh sempat insecure, minder sih sama okay, teman-teman aku kan 2022 tuh kebanyakan lulus ya. Iya. Apa teman-teman tuh pada pakai toga? Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Pasti ada, aku juga sama kayak gitu. Kok gue DO ya? Kok mereka pada ya udahlah ya gitu, udah masing-masing jalannya gitu. Ya udah gitu. Itu sih manusiawi ya kayak gitu. Feb, tapi seorang Feby Putri ini memiliki keresahan gak sih dalam hidup? Apa? Keresahan dalam hidup lo apa? Waduh. Ketika aku gak bisa memahami satu hal dengan cepat sih, karena aku tuh bodoh kan. Enggak ada orang yang bodoh. Enggak, aku maksudnya tuh aku apa sih dibilangnya lemot sih. Oh. Enggak bisa aku. Gak lama nangkapnya ya? Iya, lama nangkapnya. Tapi manusiawi lah, enggak apa-apa. Iya, lama banget nangkapnya. Kamu resah dengan hal itu ya? Resah sama hal itu. Aku kadang kan aku juga pelupa ya. Pelupa berat banget kan. Aku aja ngambil wudu, mulut udah belum. Gila, jadi ulang sampai 3 kali kadang. Jangan salah, aku sholat suka lupa. Iya. Malah enggak sholat. Gak bercanda. Jangan, sholat wajib guys. Sholat. Ya, berarti kamu yang pelupa ya? Wah banget kak. Ada yang itu gak? Gara-gara lupa kamu itu jadi kayak, anjir kalau coba gue gak lupa nih gitu. Jadinya kayak fatal banget. Apa ya? Hampir sih. Hampir apa? Lupa beneran. Jadi ini waktu di kereta nih. Abis manggung. Jadi tasku masih ada di atas. Terus keretanya udah mau jalan lagi kan. Kita udah jalan yuk. Tasku mana ya? Terus tim aku deh yang pada pencar lari langsung ke kereta. Jadi tim aku emang keren banget. Nyusahin ya, lupanya. Lebih ke nyusahin sih. Tapi gak apa-apa, itu jadi cerita lucu kan sekarang. Yeah. Nah, Feb, dari sekian banyak panggungan yang udah pernah kamu jalanin, paling seru di mana, Feb? Waduh, paling seru di mana ya? Banyak sih pastinya. Tapi adalah satu pasti membekas banget di kamu. Mungkin panggung pertama kamu setelah punya single atau album. Kemarin tuh pas aku nyanyiin album sih paling berkesan. Di? Kemarin tuh bikin live session sendiri sih. Oh, oke. Okay. Pas album kan belum terlalu manggung ya? Iya, masih belum boleh gitu ya. Jadi beberapa ada yang request apa yang mau dibawain nih. Dan ternyata mereka tahu gitu. Nyanyi ya? Iya, nyanyi. Alhamdulillah, dengerinnya biar bisa mensupport Feby. Dengernya langsung di digital streaming ya, jangan yang bajakan. Ada nggak yang bajakan? Ada sih, di YouTube pasti ada aja. Tapi ya udahlah ya, gimana tanggung? Kalau dia kena copyright. Iya, bagus, silakan, bagus. Lo mau upload di YouTube tapi kena copyright, janganlah, support ya, biar Feby tuh bisa. Sekarang ngekos atau punya rumah sendiri? Alhamdulillah punya rumah sendiri. Keren. Usia berapa sih usia? Aku 22 tahun. Ya ampun, gua 22 ya, 22 tuh, hampir mati. Tapi enggak lah, tapi kamu udah cerah masa depannya. Bagus. Masih banyak. Harus dipelajari. Nih, dicontoh anak muda berprestasi, suara bagus, lagunya bagus, pintar menabung, rajin ibadah. Alhamdulillah ya. Puasa gimana kemarin, lancar? Lancar ya, alhamdulillah. Pasti enggak lancar kan cewek. Iya kan cewek. Heeh. Kalau kamu nanya ke aku diam pasti. Lancar alhamdulillah lancar ya. Iya. Oke, Feb, mungkin akan jadi pertanyaan terakhir sih buat Feby. Feb, kalau misalnya ini kan
Feby ada di titik ini kan pasti ada support system di belakang kan. Bisa nggak Feby sebutin dua nama aja yang menurut Feby nih kalau misalnya Feby bikin catatan sejarah di dalam industri musik, nama ini nggak boleh kelewat. Dua versi Feby Putri yang bisa disebut di dalam sejarah karir bermusik. Satu Sute pasti. Iya, Sute. Aku nggak nge-publish pacar lagi. Ada pacar? Ada. Tapi aku nggak nge-publish, jadi nggak usah sebut namanya. Pacarku pastinya karena dia benar-benar wah. Support dari awal ya? Support dari awal karena aku juga pernah jerawatan parah. Yang iya yang oh, stick iya. Itu cuma teman-teman apa timku dan dia. Dia bahkan bilang kayak gak ada bedanya jerawat apa enggak, dan banyak hal lainnya yang aku belajar banyak dari dia. Aku belajar tentang musik, tentang hidup. Kayak dia dewasa. Dia di Jakarta? Di Jakarta. Terus udah itu yang kedua Sute ya. Karena kalau dia nggak maksa aku nggak ada di. Iya benar. Berarti Sute itu yang dorong kamu dan memaksa kamu untuk ke Jakarta ya. Dan bikin lagu sendiri. Yang Sute ada. Pokoknya, ya. Sute tuh dulu ikutan Avi ya. Salah ya. Itu Sute. Banyak banget yang bilang Sute Avi. Awalnya gue kira beneran itu abangnya Sute Avi nih. Ternyata bukan. Ternyata Sute yang ini. Oke, berarti memang dua orang itu ya. Pacarmu dan Sute. Oke, berapa lama pacarannya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Support dari awal ya. Iya. Aku enggak percaya sih kamu pernah jerawatan. Masa orang jerawatan ditinggal teman-teman sih? Wah, sampai followersku tuh turun. Pertemanan apa itu? Aduh, temanku aja patah kakinya, kita nggak tinggalin. Iya, tetap kita support, keren tapi kita jorok-jorok gitu. Emang bercandanya keterlaluan. Oke, Feb, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah mau mampir ke Ruang Dengar Setuja. Sehat-sehat. Saya siap. Lagi, selamat Idul Fitri. Salam buat keluarga di rumah, buat Sekar sama Rizka juga. Siap. Sukses. Kedepannya akan ada apa lagi dari Feby Putri? Kedepannya paling promo album aku. Udah jalan promo? Udah ya? Sembari promo nih. Radio juga? Radio juga. Udah kemana aja? Jakarta belum? Bandung. Oh Bandung. Jakarta kemarin di Prambors. Oh Prambors, oke. Okay. The best Prambors ya. Sama Sarah ya? MD-nya? Bukan. Oh bukan, siapa? Kemarin lupa. Oh ya udahlah Prambors. Oh oke, okay. Prambors mantap. Thank you banget ya Feby sekali lagi. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Semoga kamu bisa melahirkan album kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya ya. Dan tetap disupport dengan orang-orang baik di belakangnya. Ya, panjang umur, sehat selalu, selamat ulang tahun. Ulang tahun kapan sih? Kamu Virgo ya? Aku Aquarius. Oh Aquarius, Februari. Pantesan kamu tuh ngalir aja ya gitu, Aquarius soalnya. Oke. Feb, sekali lagi thank you banget. Makasih, teman-teman, ya. Terima kasih banyak untuk yang telah menyaksikan episode kali ini. Sekali lagi selamat Idul Fitri. Kan kalau di Indonesia lebaran panjang ya? Iya. 2 minggu, 3 minggu masih lebaran. Jadi nggak apa-apa. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini dia penampilan terakhir dari Feby Putri. Oke. Lagu terakhir, sebelum lagu terakhir aku mau ngucapin terima kasih banyak lagi sekali lagi untuk Ruang Dengar Studio yang mengizinkan kami di sini. Gitu dong. Oke, di lagu terakhir, mari kita runtuh. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikir. Bisa kembali untuk mengubah alur kisah ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu ku hanya terluka, terbiasa tuh pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali.
ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Oh, mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tuh pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Diri.